Oke cuy, ini spot kita mancing wader kemarin cuy. Lokasi di Kecamatan Muara Komam. Nah, ini mau kita pasangi, sudah kita pasangi bubu bambu ya. Sini kita taruh cuy. Ini kita ikat pakai tali biar kalau banjir enggak larut ya. Soalnya kalau hujan pasti banjir di sini. Nah, pas di sini kita pasangnya cuy ya. Kita mau coba apakah banyak ikan wader nih yang masuk. Oke cuy. Sampai ketemu di 2 hari kemudian lah. Lusa baru kita cek. Oke. Okay. Mikum. Mikum. Oke okay, cuy. Ini kita perjalanan menuju spot bubu kita kemarin yang kita pasang. Di spot kita mancing wader kemarin cuy. Ya cek cuy. Oke okay, cuy. Ini ponakan yang ngangkat bubunya cuy. Karena dia susah ngamera. Jadi biar dia yang angkat cuy. Kita pasang cuma satu bubu aja kemarin cuy. Kita tes-tes ikan apa yang bakal masuk. Oke cuy. Sebat cuy. Nah, ini kubangan cuy. Ini paret nah. Nah, ini tembus ini ke atas sana. Entah di atas sana ada kolam-kolam orang. Ada kolam orang gak di atas sana Jan? Ada di sini. Kolam orang kah? Oh, di atas sana ada kolam-kolam orang juga, cuy. Mungkin kalau hujan deras banjir sini hujannya. Banjir ya, kalau hujan deras mungkin bisa masuk anu ada kolam orang ya, ikannya berarti ya? Peliharaan kah? Enggak. Oh. Di atas sana ada kolam orang juga, cuy. Mungkin ada ikan-ikan nila juga di atas sana. Ikan sepat, ikan putih, haruan. Oke, cuy. Ini kita mau langsung angkat cuy. Gimana kemarin kita pasang Jan? Itu talinya tuh. Tarik Jan, aku mau ngeliat Jan. Pelan-pelan. Ya, tarik Jan. Oke, itu sudah terlihat. Ada cuy. Ada. Ada cuy. Ada sepat juga cuy. Mati tapi sepatnya. Ikan apa itu? Cum. Angkat jan, nanti lepas jan. Ada berapa ikan itu yang masuk itu cuy ya. Nah, ini ikan sepatnya mati sudah cuy. Ada juga ikan wadernya mati. Ini ikan apa ini ya? Gede. Nah, kan ikan orang lepas ini Jan. Tahu. Gede. Ini indukan ini. Nah. Aduh ini sesat kah ikan ini? Satunya ikan apa tuh? Mantap cuy spotnya cuy. Gede. Ini ihung kah haruan ini Jan? Haruan. Ini haruan cuy, gabus cuy. Mana gedenya? Coba tanganmu Jan. Sama kan? Kurang lebih tangannya si Mr. Ijan ini cuy. Nah, besar cuy ya. Sudah lumayan babon haruannya. Weh, alhamdulillah lah. Cuma satu bubu aja dapatnya jackpot. Tapi ikan wadernya mati cuy, meninggal. Ikan sepatnya meninggal juga tuh. Ada beberapa ekor ikan sepat. Nah, sepat. Ini sepat juga meninggal. Oke, angkat bubunya cuy. Habis ini coba kasih lihat. Mantap. Bagaimana hasilnya? Saudara Ijan, mantap? Mantap. Oke, mantap cuy. Ini cuy ya, jackpot kita. Satu bubu di spot yang begini. Ini panjang sebenarnya cuy. Sampai atas sana itu, tembus ke kolam orang juga. Jadi untuk videonya ini kita sudahi saja. Karena cuacanya mau hujan ini sore. Kita sore mau balik ini. Oke cuy. Mikum. Oke cuy. Nilainya enggak muat cuy. Gampang kemarinnya itu. Dari depan bisa masuk dia. Keluar ya enggak bisa. Nih dong kok. Susah cuy saking besar ikannya cuy. Kemarin pakai bubu.
itu belum pernah narik nila. Sepi cuy. Wah, ini auto meninggal ini deh nih, dipaksa begitu. Pasang lagi kita nanti cuy. Oke. Di pinggir jalan poros aja ini cuy. Jalan lintas provinsi antara Kaltim dan Kalsel. Cuy, tempat pemandian orang sampai tumpah. Sekali.
cuy. Sampai sini dulu videonya cuy. Jangan lupa like, comment, and share.